Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita nak deliver sebuah Honda Type R FK8. Kereta ni tuan kita, abang kita ni daripada Kemaman. Dia order daripada UK direct. Kereta ni actually kita ambil jauh tau. Kita ambil daripada Scotland. Kita bawa balik ke UK dan kita bawa ship masuk ke Malaysia. So agak jauh lah sebenarnya perjalanan kereta ni untuk sampai ke Malaysia sebenarnya, kan. Dan yang uniknya pasal kereta ni, tuan kita ni dah pilih kereta ni, dah orang kata apa, dia sendiri yang pilih apa yang dia nak dan kita shipkan benda yang dia nak tu, kan. Yang ni adalah first time yang bukan kita suggest dekat dia, dia sendiri yang pilih. Okey, jadi untuk apa nama hari ni, kita dah siapkan registration, dah sampai kat Malaysia, dah siap dah semua dan kita dapat sebuah Type R yang fully loaded. Yang best kereta ni fully loaded lah. Okey, dengan lebih lanjut saya nak tanya pendapat abang lah berkenaan kereta ni. Macam mana pengalaman abang beli kereta dengan ras niaga ni, bang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kereta ni actually apa yang saya boleh cakap, saya unintentionally orang kata tersurvey kereta ni. Bila masa saya buka auto trader tu, saja je tengok-tengok kereta macam BMW, Honda apa semua. Tapi tiba-tiba saya terjumpa kereta ni, tengok dengan dia punya specification apa semua. Alhamdulillah meeting my requirement lah. So that saya pun fikir macam mana nak bawa masuk kereta ni, kan. So saya teringat somewhere in last year saya ada ternampak satu iklan dekat Facebook berkenaan dengan direct import Reconcar lah daripada luar oleh Ras Niaga. And then saya cari-cari balik, okay, Ras Niaga. And then saya pun teringat member saya adalah kenalan dia dekat Ras Niaga, which is Ajizul lah. Then saya pun try lah, minta nombor telefon dengan member saya, directly contact Haji Zul. And then surprisingly Haji Zul reply, and then saya bagi that apa link iklan tu untuk ni lah, untuk dia tengok dengan lebih kata detail lagi lah, sama ada boleh ambil ataupun tak boleh ambil. And then Haji Zul kata insyaAllah boleh diiktiarkan. Jadi saya pun dengan spek yang ada pada kereta ni, saya memang rasa naklah kereta ni, nak belilah kereta ni, kan. Sebab semua dah full dah. Semua dah full. Jadi bila dah sampai Malaysia, tak adalah kita nak kena spend banyak sangat nak buat. Saya pun memang jenis tak boleh tengok kereta stok. Kena buat juga sikit-sikit, kan. Mengikut cerita rasa masing-masing lah, kan. Tak adalah nak orang kata heavily modified, tapi with this kind of specification dah orang kata cukup memadai lah untuk pakai 2-3 tahun kereta, 3-4 tahun ke sebelum jual lagi, kan. So gitulah, saya contact Haji Zul, and then experience saya dengan Ras Niaga ni, Haji Zul memang orang kata give full cooperation. Dia bagi orang kata info yang telus lah pada saya, berapa dia charge, berapa AP punya price, berapa tax apa semua, dia disclose semua. Jadi saya sangat berpuas hatilah dengan Ras Niaga. Okay, berapa costing, berapa harga kereta, berapa shipping, berapa tax, berapa MITI charges, port charges dan sebagainya, semua kita tunjuk. Kita tak sembunyi-sembunyi pun. Jadi anda akan dapat harga kereta yang menarik dan juga anda akan dapat orang kata apa, kita tak ada sembunyi-sembunyi. No hidden charges, kita kata, kan. Betul tak, bang, kan? Berdasarkan pengalaman abang kita ni. So Abang Azizul kita dah orang kata apa, dah melalui pengalaman ni, dia sendiri pilih kereta ni, dia sendiri yang nak kereta ni, dan dia dapat hari ni sebuah Type R yang orang kata apa, sangat cun lah, kan. Memang cun lah, memang kereta ni, memang kita pun masa kereta ni mula-mula sampai, sebenarnya saya sangat teruja tau, turun-turun tu cakap, "Ish, apa ni, kan." Dah nampak dah rim pun lain, dia punya bahagian enjin pun, dia punya banyak barang-barang, banyak jajan orang kata, banyak barang mugen dekat kereta ni sebenarnya. Okay, jadi abang, bila kereta dah sampai, dah register, dah siap semua, so ada apa-apa yang abang boleh bagi syorkan untuk yang tengok kita hari ni?
Okay, apa yang saya boleh syorkan lah. So kalau contohlah kita planning untuk dapatkan kereta yang orang kata daripada UK ke Australia ke Japan ke, kita boleh survey di sendiri spek yang kita nak, and then maybe boleh orang kata merealisasikan orang kata impian kita tu melalui ras niaga lah. So far pengalaman saya terbaik lah. Thank you very much to ras niaga lah. Jadi kepada anda-anda yang kat luar sana yang berminat, dah jumpa dah kereta yang idaman anda ni di overseas, tak kisah negara mana, kita boleh di ras niaga kita import masuk ke daripada 6 negara . Jadi kita boleh tengok dekat luar negara sana yang mana yang anda dah tidur malam tak lena tu, cepat-cepat contact kita punya team, cepat-cepat contact ras niaga, dan kita akan bantu anda bawa balik kereta ni ke Malaysia dan impian anda tercapai. Okay, so insyaAllah terima kasih. Kita doakan semoga abang kita selamat dalam perjalanan nak balik ke Kemaman . Okey, ni abang kita, Abang Azizul kita daripada Kemaman. So terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.